Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Takdir Channel. Pada video kali ini, rencananya kegiatan kita hari ini adalah pengocoran. Karena ini hari Minggu, jadwal kita adalah pengocoran. Namun cuaca tidak bersahabat kawan. Dan kegiatan kita hari ini kita pending dulu. Kalau ada kesempatan nanti minggu depan kita kocor. Namun kegiatan kita hari ini saya hanya mau mereview dulu tanaman kita. Pertumbuhannya sudah masuk ke minggu keempat. Nah, pertumbuhan tanaman cabai kita itu sudah seperti ini kawan. Ya, alhamdulillah sudah mulai terlihat. Dan di tanaman saya ini tidak menggunakan plastik mulsa dan tanpa olah tanah dan tanpa pupuk dasar kawan. Maksudnya kalau kita menanam cabai seperti ini, kita harus mengeluarkan lagi biaya tenaga untuk membersihkan gulmanya kawan. Dan kemarin itu saya telah memberikan ajir. Sebagian tanaman kita ini sudah saya beri ajir. Dan di sana belum kawan. Di sini juga belum. Nah, ini saya belum beri ajir. Nanti rencananya saya akan pasangkan ajir juga. Oke kawan, kita lihat-lihat dulu tanaman kita ini. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya tumpang sari dengan tanaman kakao kawan. Nah, itu yang besar-besar itu adalah tanaman kakao. Itu kawan, tanaman kakao semua itu yang terlihat yang tinggi-tinggi itu yang besar. Nah, di sini kawan terlihat tanaman cabai saya itu terserang hama virus ya, virus gemini kawan. Nih. Tapi di sini sudah mulai kelihatan pecah. Ini kawan mulai ada bakal buah. Nah, itu kawan yang kecil-kecil itu menandakan bahwa tanaman cabai kita ini sudah transisi ke generatif, tapi secara keseluruhan belum kawan, hanya sebagian saja yang mengeluarkan apa namanya bakal buah. Coba kita lihat yang ini. Nah, yang di sini juga sepertinya akan pecah tunas. Dia akan membentuk tunas batang Y. Ini kawan, sepertinya dia akan itu. Nah, ini sudah mulai kelihatan kawan. Nah, di sini sudah mengeluarkan calon bunga. Nah, seperti itu yang kecil sekali itu kawan. Nah, sepertinya itu adalah calon bunga ya. Bagaimana yang lainnya, coba kita lihat kawan. Sama ya, seperti itu. Ini bakal bentuk cabang Y kawan ya. Sepertinya tanaman cabai kita ini akan membentuk cabang Y. Oke kawan, saya sudahi dulu video ini dan sampai ketemu nanti di video selanjutnya. Saya akan update terus perkembangan tanaman cabai saya ini. Mudah-mudahan nantinya akan ada perubahan di minggu kedepannya nanti. Terima kasih telah mengikuti video kami. Saya Takdir Channel pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.